Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Taman Inspirasi, bagaimana kabarnya hari ini? Di tempat kami ini suasananya masih dalam kondisi yang sangat panas ya. Dan di musim kemarau ini banyak sekali penyakit yang menyerang beberapa jenis tanaman yang ada di Taman Inspirasi. Ini salah satunya, yakni ini teman-teman bisa lihat di sini, ini tanaman sawinya. Untuk yang di bagian sini ini banyak sekali ini ya, terlihat seperti ini garis-garis putih ya. Nah, ini adalah penyakit leaf miner. Teman-teman, ini untuk bedengan sawian di sini, ini kebetulan kurang sinar matahari, jadi pertumbuhannya kurang bagus, dan ini juga banyak yang terserang hama leaf miner. Di sini kami akan berbagi tips bagaimana cara mengatasi serangan hama leaf miner ini dengan cara yang paling mudah ya. Ini salah satunya adalah dengan menggunakan ini bahan, atau dengan menggunakan bahan pencuci mulut ya. Yakni salah satu mereknya ini kami menggunakan Listerine. Kita simak bagaimana cara membuatnya. Bahan yang kita siapkan yakni 1 liter air. Kemudian ini air pencuci mulut. Ini saya gunakan ini ya, Listerine. Kita beri 1 sendok makan. Kita aduk sampai benar-benar larut. Kemudian jika teman-teman ingin menambahkan bahan perekat, teman-teman bisa menambahkan sabun pencuci piring sedikit saja. Atau untuk yang bahan alami, selain sabun pencuci piring, teman-teman juga bisa menggunakan lidah buaya. Kita aduk lagi. Kemudian kita semprotkan pada tanaman yang terserang hama leaf miner. Ini ya, yang kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman. Untuk penyemprotan ini teman-teman sebaiknya dilakukan sore hari ataupun pagi hari. Yang penting itu tidak di waktu terik matahari, sehingga ini untuk mencegah terjadinya ini ya, daun agar tidak hangus. Karena biasanya kalau kita menyemprot di siang hari pada waktu yang panas, ini dikhawatirkan daunnya akan menjadi kering. Ya, daun yang sudah terlalu parah ya, terkena serangan ini hama ini sebaiknya kita ambil saja, karena ini meski kita sudah melakukan pencegahan dan pengobatan, ini tidak mungkin bisa kembali seperti semula ya, hijau. Jadi kita ambil saja. Nah, ini jika teman-teman membuka bagian daun yang terkena hama ini, kemudian pada garis-garis putih ini kita buka, di situ teman-teman akan melihat ada hewan kecil seperti ulat ya di situ. Nah, sebenarnya ini adalah dari lalat ya, jadi telur atau larva dari lalat penggorok yang kemudian ditinggalkan di bagian permukaan daun ini.
Nah, teman-teman, itu tadi adalah salah satu cara mengatasi serangan hama leaf miner pada tanaman. Dan bagaimana spesifikasi dari serangan hama leaf miner ini? Kita simak penjelasan berikut ini. Hama leaf miner atau pengorok daun adalah hama yang kerap menyerang banyak tanaman, pertanian seperti cabai, tomat, kentang, dan beberapa jenis sayuran lainnya. Hama ini pun cenderung keluar pada saat musim kemarau dan mengakibatkan daun yang mulanya segar menjadi layu serta kemudian mati. Cara untuk mengatasi hama leaf miner ini sendiri dapat dikerjakan melalui beberapa metode ataupun teknik. Gejala serangan hama leaf miner. Hama leaf miner atau lalat pengorok daun memiliki nama latin Liriomyza sp. Hama ini menyerang ketika masih hidup dalam fase larva. Lalat pengorok atau ankawin dan meletakkan telurnya di permukaan daun dengan bantuan ovipositor. Setelah beberapa hari, telur-telur tersebut akan menetas dan berubah menjadi larva. Larva tersebutlah yang selama ini ditakuti oleh para petani karena mampu mengorok daun pada bagian dalamnya atau biasa disebut mesofil. Daun yang berhasil ditembus dan dimakan mesofilnya akan meninggalkan bekas seperti garis putih memanjang dengan struktur berkelok-kelok. Semakin lama apabila dibiarkan, maka akan semakin banyak mesofil yang dimakan dan mengakibatkan garis-garis putih tersebut meluas menutupi permukaan daun. Daun pun berubah warna menjadi putih seluruhnya, lalu perlahan layu dan mati. Cara mengatasi hama leaf miner. Beberapa langkah yang dapat diterapkan untuk melenyapkan gangguan hama ini, yaitu sebagai berikut. Menanam pada lokasi yang tidak berdekatan dengan tanaman inang. Tanaman inang yang telah terinfeksi oleh hama leaf miner ini sangat mungkin menularkan hama tersebut ke tanaman lainnya. Karena itulah kita harus menjaga jarak tanam dan menjauhkan tanaman budidaya kita dari tanaman inang tersebut sebelum permasalahan hama teratasi dengan baik. Dengan demikian, penularan hama leaf miner ini tidak akan terjadi. Memberi pupuk secara tepat. Pemberian pupuk tidak boleh dilakukan secara sembarangan, namun harus dilakukan dengan berimbang guna mengurangi risiko terpapar hama ini. Kadar pupuk nitrogen yang berlebihan justru akan membuat tanaman menjadi lemah dan rentan terserang hama serta penyakit. Sebaliknya, pemberian pupuk kalium dalam jumlah yang cukup akan membuat tanaman semakin sehat dan kuat terhadap serangan hama. Tidak menanam di area bekas tanaman inang. Jika lahan pertanian tidak dibersihkan secara tepat pasca panen, maka akan menyisakan bibit-bibit hama pada tanaman yang terinfeksi dan masih mungkin untuk kembali berkembang biak. Demi menghindari hal yang demikian, ada baiknya kita tidak lagi menanam di area bekas tanaman inang tersebut. Menggunakan pestisida. Sampai saat ini penggunaan pestisida dianggap sebagai salah satu langkah pembasmian dari hama leaf miner yang paling cepat. Namun dalam menggunakan pestisida, kita juga harus bijaksana agar tidak terlalu berlebihan ataupun kekurangan. Penggunaan pestisida dengan sembarangan juga dapat memicu hama menjadi resisten. Melakukan rotasi tanaman. Rotasi atau pergantian tanaman sangat membantu kita dalam mengolah lahan pertanian, utamanya untuk memutus rantai populasi hama leaf miner. Lakukan pergantian tanaman dengan jenis yang berbeda selepas panen. Menjaga kebersihan lahan. Sangat penting bagi kita untuk senantiasa menjaga kebersihan lahan pertanian, karena tempat yang kotor adalah sarang berkumpulnya berbagai hama serta penyakit. Terlebih lagi dengan keberadaan gulma yang sangat mengganggu. Biasanya, gulma juga yang sering dijadikan tempat berkembang biak yang ideal bagi banyak hama. Menggunakan minyak mimba. Minyak mimba sendiri digunakan sebagai ganti pestisida atau sabun dalam memberantas hama leaf miner. Karena selain efek racunnya yang sangat ampuh untuk membunuh hama yang menyerang tanaman, minyak mimba ini adalah bahan organik yang ramah lingkungan. Namun sayang, belakangan ini di pasaran beredar minyak mimba palsu yang komposisinya telah dicampur dengan sabun.
dengan menggunakan petrogenol. Cara ini diakui sangat ampuh untuk mengusir hama leafminer. Menggunakan petrogenol atau jebakan hama dapat kita terapkan mengingat sifat dari serangga atau lalat dewasa sangat tertarik dengan warna kuning yang terang. Memangkas daun yang terinfeksi. Cara lain yang bisa kita terapkan untuk mengatasi serangan hama ini adalah dengan memangkas daun yang telah terinfeksi hama. Semakin cepat penanganan, maka semakin besar pula kesempatan untuk menyelamatkan tanaman kita. Dan langkah selanjutnya setelah memangkas daun-daun tersebut adalah membakarnya, agar hama leafminer ini ikut mati dan tidak kembali lagi. Nah itu tadi teman-teman, serangkaian sajian dari Taman Inspirasi tentang serangan hama leafminer yang seringkali menyerang tanaman terutama di musim kemarau serta bagaimana cara mengatasinya. Semoga sajian tadi bermanfaat dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita agar kita senantiasa diberi rahmat dan berkah darinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.